Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lover, salam satu beserta, salam satu profesi. Pagi seluruh cinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari Anatoha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini kita seperti biasa Mas Bos berada di pasar kami terbesar di Provinsi Lampung. Khususnya di Provinsi Lampung Tengah. Mas Bos, ini adalah pasar kami terbesar di Pulau Sumatera. Di mana lagi kalau bukan di pasar kami Adi Jaya lagi. Pasar kami Adi Jaya beralamatkan di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bukannya setiap hari Selasa dan hari Sabtu, mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi Mas Bos. Dan hari ini cukup ramai kambingnya Mas Bos. Yang berbelanja juga lumayan banyak Mas Bos. Itu yang masuk dari luar daerah ada sekitar 3-4 mobilan Mas Bos. Dan terlihat banyak pembeli baru juga di sini Mas Bos. Yang pastinya masih bertahan seperti bos lokal ada Bang Hanapi dari Metro Dodol Kambingan, Mas Bacu, Mas Biting, Mas Bedun, Mas Andi dan kawan-kawan dari Adi Jaya Mas Bos ya. Masih tetap berbelanja Mas Bos. Yang datang juga ada dari sana, dari Unit 2 ada Menggala juga hadir berbelanja di sini Mas Bos. Dari daerah Bangun Rejo dan seputarnya juga hadir nampaknya di sana Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bos. Sebelum saya lanjut video ini, bagi yang ingin memesan kambing bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah kita cantumkan, dan juga bisa meladeni akikah dan kurban online Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bos, kita mau review harga kami dulu. Kang Sam, di lanangnya Kang. Oke, 55 60 cm piro? 13,5 aja, murah. Piro? 13,5 murah. Pasti piro? Nambah 50. Pas. Pasti piro kita bayar tenanan lur siki. 14. Katanya 14 Mas Bos. Rp1.400.000. Kene sampean ngapusi tak bayar tenanan men kapok nang kene Mas Bos. Tapi ini dah kaki belakangnya enggak bagus nih Mas Bos. Kaki belakangnya kurang normal. Rp1.400.000. Ya, Mas Bos. Kalau untuk jenisnya masuk ke rambon kacang Mas Bos, udah tua usia 1 tahunan cuman kaki belakangnya agak cacat Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bos, kita lihat yang lain. Kita sapa iki? Di sini ada 75 sentian. Mas Togok. Iki sing pira iki? Njaluk 27 mang iki yo. Kita. Mas Bos. Berapa ini? 2.500 nego. 75 senti. Poel. 70 up Mas Bos. Rp2.500.000. Bu. Masih bisa nego katanya Mas Bos. Tapi kita kalau udah 25 kita nggak sanggup lagi nego nih Mas Bro. Oke lanjut Mas Bos. Bro, tekan piro ngono kuwi, Bro? 54. 2 juta? 400 70 up 70 75 cm Mas Bos. Iki? 2.400 juga. Ini 2.400 juga Mas Bos. Cuman minus tanduknya tinggal separuh nih Mas Bos. Nih, 2.400. Untuk TB 75 ke 80 cm Mas Bos. Lompat. Iki jumbo-jumboan teh sapa iki? Kodok. Oh, punya Mas Kodok katanya Mas Bro. Kodok ini si dodolan wedus tau kodok ini. Saya ngerti kok udah nang sawah gitu dodolan wedus sih. Boh, nanti kita review yang besar-besar ini Mas Bos. Untuk kurban 2024 ini Mas Bos. Cuman harganya masih memang masih agak menggila nih Mas Bos. Oke lanjut Mas Bos. Cilik tekan piro Bro? 6 sekat. 650.000. Iya. Oh, nih Mas Bos, 55 cm tapi bodinya masih bodi tipis Mas Bos. Usia 4 sampai 5 bulan Mas Bos. 600 sekat. Kau raya oleh 400 ini? Kalah. Pasnya biro? Pasnya 600 lagi. Pas? 500 raya oleh ini? Raya oleh. Pasnya 625.000? Ya. 625.000 nih Mas Bos. Oke lanjut. Makasih Mas Bro ya. Oke. Oke Mas Bos. Kita lanjut lagi. Nah, Pak Sukir harga berapa nih Pak Sukir? Dua dengan yang itu? Putih-putih dengan itu. Berharga berapa nih? Hah? 5 juta Mas Bos. Oh. 75 up Mas Bos, positif. Udah kita positif 75 ke 80 cm. Ada 2 ekor ya dengan itu ya. Itu Mas Bos. Masih digeret di sebelah sana nih. 5 juta rupiah. Gunungan tapi ya Mas Bos ya. Gunungan Mas Bro. Mana? Kita teliti juga tanduknya sebelah minus. Itu udah nempel bener Mas Bos. Memang tingginya 75 ke 80 nih Mas Bos. Ya, ada 2 ekor. 5 juta
Kalau saya petil satu aja nggak boleh nih Mas Bos. Harus ambil dua-duanya. Awai gepeng regane piro awak gepeng ini? 4 likur. Ya Mas Bos. 75 sentian juga 2.400.000 cuman awai kau ingin entek aku diprotes entek-entekan nang kono kok. Wingi wis diprotes saya kira diprotes meneh. Moh aku. Nih Mas Bos. 75 sentian juga. Harga berapa nih bro? 27. 2.700.000 rupiah. Iki sing murah. Awai tua Mas Bos. Nih. Tua. Bodinya juga bagus Mas Bos. Udah poil ya? Udah tuh. 75 ke 80 cm Mas Bos. Mantap. 2.700.000 rupiah. Itulah limo. 60 65 cm 17.50.000 rupiah Mas Bos. Ini 63 64 cm Mas Bos. Cuman masih muda. Boleh simpoel. Boleh simpoel simuri. Nih. Subscriberku nek larang nganu protes karo aku. Tak golek simuri wae. Ora entuk muring, balik ngesai duit. Mas Bos. Mantap. Cuman harganya sudah 2.700.000 rupiah. Dan di sini ada juga Mas Bos. Ini 65 cm cash. Nih. Mas pendek ini Mas Bro. Kalau saya masuk di rutan 60-65 biasanya seperti ini Mas Bos. Tapi ini sudah di 2 juta karena depoel. Ini belum besaran harganya sudah meledak nih Mas Bos. Kita doakan ya Mas Bos. Kita doakan banjir terus nih. Oke, lanjut Mas Bos. Ini nancep ini. Baru nanti, baru ini. Piro? 43, 50. Mas Bos, 70, 75 cm, 43, 50. Ada 2 ekor, Mas Bos. Ini sungguh ini nancep. Sini, piro? Itu ya? Rongnya ura apa-apa, tanduknya nganu sebelah, ura apa-apa, panjang sebelah. Ya? 22, 50, pas yang ini. Ini kita upkir, Mas Bos, kalau tanduknya tancap seperti ini. Soalnya kalau untuk dikirim ke subscriber, oh kasihan juga untuk jual di sananya Mas Bos, lambat. Ki selikur ora oleh ngene iki sing iso lagi. Mas Ulis. 2250 net. Iki sing tuwa-tuwa iki sapa, Bro? Mbak Sabar. Waduh, Mbak Sabar jangan kita tanya dulu, Mbak Sabar masih pagi kita tanya nih. Bro, wetu-wetu tekan piro, Bro? 1.400.000 rupiah Mas Bos nih. OTB 58 sentian yang ini itu 55 cm Mas Bos. Masuk kerut 55 up Mas Bos. 1.400.000 rupiah masih bisa nego. Harga habis ya harga berapa Bos? 13.50. Ini enggak boleh 11, Bro. 11. Belum boleh. Harga habis. Harga habis ini Bos. 13.5. Ya. Bos 13.50. Jawa randuan Mas Bos. Usia 5 6 bulan. Ya Mas Bro yang besar-besar. Kita sopo ki yo? Gede-gede ini. Harga berapa? Harga berapa nih? Harga berapa nih? 3.500.000 rupiah. 80 up Mas Bos, 80 ke 85 cm. Tanduknya kayak stang motor tuh Mas Bos ya. 3.500.000. Enggak kurang dari 3 juta. Bisa ya? Kurang 100 aja dari 3 juta Bro. Mas Bos, sudah kata tawar 29, belum boleh. Netnya tekan biru lagi. Hah? 33 nih Mas Bro. Nih dia jual 33 di pasar nggak bisa kurang lagi tuh. Pelanggan-pelanggannya dia tuh di titik ini ya. Ini dari Lampung Utara lagi. Tanda nih deh Bro. Ini murah. Yang mana? Yang mana? Ini murah. Utan doi garis paruh ini gitu. Garis paruh ujungnya doang. Piro? 17.50, 60 up Mas Bos, 60-65 cm, gemuk, bulat Mas Bos. Oh. Nah iki wetu iki ngene iki semurah iki 500.000 entuk iki deal tak bayar iki. Pasti piro bro? Sebetul sekret. Pasnya 750.000 rupiah. 55 up Mas Bos ini 58 sentian. Rambonan, body rambonan wis isi Mas Bos ngopi. 7.5. 2 juta. 65 cash Mas Bos. 2 juta. Nete piro bro? Nggak ora oleh 17 ngono iki. 75 ora oleh. Pasnya 19.5. Pasnya 19.50 untuk TB 65 ke 70 cm Mas Bro. Nanti kita goyang siang nih Mas Bos. Goyang kerawang kalau siang. Iki piro bro? Nah, iki murah iki. 65 70 nih harga berapa Bos? 22. Waduh, 2.200.000. Nego. 14.
Ini 14 mas bos, 60 up, cuman bodinya masih kepeng, masih muda nih mas bro. Masih kurang bisa. Boel, boel, boel. Ini boel. Kurang ini. 2.200.000 ini. Ini nggak boleh kurang dari 2 juta bro. Iya. Ini bisa kurang ini. Ini mas bro. Nih, bodi jadi kepeng. Iki boleh sing Arab dikurban kewai iki. Masuk. 2.400.000 rupiah, 70 ke 75 cm mas bro. Nah, boel ya. Boel mas bos, 70 up 2.400.000 rupiah mas bos. Boel itu berganti gigi mas bro, 70 up 70-75. Ini orang oleh ronge wan gini lho. Masuk kalah ronge. Iki 65-70 ini ki masuk 22 bro. Jalu E WSA ini wululas. Kalah oke. Wululas 5. Kalah oke. Aku ngoperi songolas wingi diprotes lho bro. Di atas 2000. Di atas 2000. Iki kono sampean sing iki. Utuk. Utuk. Ngendi gone sampeane? Wes tinggal entek. Nih mas bos, ini tadi yang 55-60 cm mas bos, ada 1 2 ekor dengan itu. Di 16-an mintanya mas bos. Jantan. Iki wetok cilik ngene iki piro? Pak bos. 4 ekor. 4 ekor iki. Berko piro? 2.700. 4 ekor. Batinku iso 500-an ngene iki saiki. Ganti rego tenanan iki. Rego. Mas bos. 55 up 4 ekor 2.700.000 rupiah nih mas bos, nih yang punya nih. Kalau yang ini yang murni belum, bukan punya mas bos ya. Kalau yang ini bisa-bisa jadi punya. Kalau yang ini murni nggak pernah punya dia mas bos, cuman keret. Oh bolo aku nyakil bien gak buru aku. Oke lanjut mas bos, 2.700.000 rupiah 4 ekor bos. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mas bos, di 16-an 55-60 cm, 16-an mas bos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor mas bos. Ini udah masuk akikah, cuman 55-60 sudah 16-an mintanya mas bos. Kita tawar di bawah 15 katanya belum boleh nih mas bro. 7 ekor tuh 55-60. Kalau kita pilih 1, 2, 3 itu tadi mas bos, kita pilih 14-an belum boleh. Rut. Oke mas bos. Oke lanjut mas bos. Isi gede-gede rego piro iki, bro? Pak Eko iki loro. Patang ewan iki. Piro? Saya patang ewan. Pak Eko. Pak Eko. Nih Pak Eko mas bos. Pak Eko, ini bener 4 jutaan. Gila mas bos. Aku yo males nih ngelipur patang ewan ini iki. Nah iki 3 ewan iki masuk akal lah. 4 jutaan mas bos. TB-nya ada 90 sentian enggak ya? Coba kita ukur dulu. Ngendi meter? Iki nek 1 meter, iki langsung tak tuku 5 juta iki nek 1 meter. Saya kira mas coba ukur. Jajal ukur. Kali paling 90. Jal. Nih mas bro, kita ukur dulu. Ukur sing lulut iki wae. Lulut wae, podo wae kok. Nah, 85. 87, bro. 87 ya. 87. Enggak sampai 90, 85 ke 90. 4 jutaan punya Kak Eko, Mas Bos. Iki? Terus apa sih gede iki? Eko juga. Hah? Eko juga. 4 juta juga? Gila. Mabok dadung. Singuri ini kang Eko, singuri sing apik iki. 28 habis. 75-80, 28 habis mas bos. Nah, sing muri orang yang gitu bro. Aduh ini kurus bener mas bro. Ini 28 habis, itu 85 up mas bos, 85 ke 90, 4 jutaan mintanya mas bos. Masih bisa kurang. Tapi saya udah gak semangat bilang ini mas bro. Kita review, karena saya review gambarnya aja bagus mas bos. Tuh, daripada ratu ketawa itu mas bro. Oke lanjut mas bos. Kita shoot yang gembel-gembel. Ini gembelnya siapa kok? Mang Dede gak be? Rukup piruan Mang Dede gimang? Punya Mang Dede mas bos. Domba-domba nanti kita review Mang Dedenya mas bos. Ini kita siapa ki? Bro, tamu bro. Untuk ini mas bos. Harganya sudah
lumayan naik nih mas bos. Dari pasaran kemarin, pasaran ini lumayan nih mas bos naik. Oke. Woi, banyak yang belanja jantan juga, taunya ini baru buka tuh. Lanjut mas bos. Kalem. Mas bos, 55.5. Pirong ini bro, kacang ini bro. 55.5. Pirong ini. Modelnya kayak 13.50 55 cm. Model kayak aku utang gede piye. Cek komik. Model gede. 55.5 mas bos di 1.300.000 rupiah. Olahraga tuh. Masuk mas bos 1.300.000 nih 55.5 deh mas bos. Oke lanjut mas bos. Gembel cilik ini kira bro, wedok. Iki. Lanang iki. Hah? Lanang. Kulanang toh? Kira lanang ini. 900. Kira sing 600-an kepiye iki lanang bro? Arek neng. Sangi sore iki. Ini 900.000 masih bisa kurang lah ini. Harga habis di harga berapa nih? Habis 850. 800.000 habis. Habis 800.000 rupiah, bos. Mantap. Domba nih ambilnya. Oke lanjut. Iki piro iki? 17 juga. 5560 mas bos. 5560 di 17-an. Bodinya memang full mas bos. Full bodinya. 5560. Iki 6065 piro bro ini iki bro? Tuku piro? 16,5. Poel. 60 cm tes. Abang kami. Ini di 17-an mas bos. Oh iki sing diwis dinyang 14 urung oleh iki mau. Kene konang iki mau. 5560 juga nih mas bos. Belum boleh nih mas. Kar kurang kok 15 belum ada. Tuh, 17-an. Dinyang kurang kok 15 ora oleh nih mas bos. Nih, 5560. 16 pasnya ini. Pas di 16. 16. Pas 16 mas bos. 16 bang. Yo. Ini bang. Piro body seksi ini. Aduh kuru tenan. 15. 15 mas bos. Ini kalau TB nya 65 ke 70 mas bos. Ya, betul. Kalau sekedar TB mas bos. Ya, nih. Kalau badannya masih kurus mas bos. Kurus. Ah kurus. Ah. Ilmu kok disek. Bongkar lebaran aja ngko. Ah. Kuru bener. Kurus mas bos. Oke lanjut Bang Hanapi dah penuh satu mobil nih mas bos. Ini dua mobil ya Bang Hanapi nih mas bos. Lanjut 5560 udah main 15,5 16 15 pas mas bos. Ini enggak ini punya konang 5560 juga nih mas bos. Tower 14 belum boleh. Sama Palembangan tadi tower 14 mas bos. Oke lanjut. Wedok ini kita kan piro? 1 juta rupiah. Ini mas bos. OTB-nya 59 cm, nggak sampai 60 cm, mas bos. 1 juta. Tapi bodinya memang sudah gemuk, mas bos. Oke, lanjut. Soalnya kalau kita ini, walaupun dia masuk di 60 cm, yang ini di 58, ini tetap masuknya 55 ke 60 cm, mas bos. Oke, lanjut, mas bos. 1, 2, 3 ekor 8 juta mas bos. Punya Pak Sabar mas bos nih. Punya tuh Pak Sabar. 1, 2, 3 untuk TB ini 80 sentian. Yang itu 75 cash. Ini juga 80 senti mas bos. Di 8 juta rupiah 3 ekor. Jatuh di 25 7,5 2 berarti 2 ini 26 lebih. 26 lebih ya mbak ya. Mas bro, punya Pak Sabar mas bos tuh yang punya. Oke lanjut mas bos, tetap kita goyang siang mas bro. Kalem aja mas bro, tetap semangat. Pak Bondemu tekan piro bro? 13 6570 kira? 13 13 mas bos 6570 kali ke mana 5 gelem ngerit kira les. Jual rugi, jual rugi. Bandot. Ini lagi transaksi. Mas bos 75 ke 80. Di 2650 2650.000 mas bos. Masih bisa nego 2650 7580. Ini jenis gunungan punya Mas Joko. Piro Mas Joko?
2.300.000 rupiah nih mas bos. 75 up nego, bodi gepeng bos. Gepeng, ini golek wetengnya sing koyo weteng kuki lu. Ini mas bos, tapi gunungan gepeng juga mas bos. Nih, kalau kuningan hati-hati ya untuk para pembeli. Mula mas bos ya. Oke, lanjut di sana kita lihat ada yang besar-besar tadi di 3 jutaan mas bos. 80-85 cm, mantap-mantap ini 3 juta mas bos. Satu ekornya 3 juta. 80-85 cm, ini sudah poel semua mas bro. Gemuk-gemuk. Mantap nih mas bos. Di sini tadi ada 75-80 cm di 26-50 mas bos. 26-50 ribu. Dan ada yang di sini lagi tadi udah pernah kita nego mas bos nih. Ini hampir 70 cm masuk di 65-70 mas bos. 1, 2, 3 mas bos. Di 2.100.000an masih bisa nego. 65-70 ini udah poel, itu udah poel mas bos. Ini udah poel juga. Ini hampir 70 cm juga mas bos. Yang jelas yang itu 67 cm-an. Ya mas bro. Oke, lanjut mas bos. Tetap kita goyang siang mas bro. Soalnya kalau saya mainnya lihat bos nih udah pada beranjak pulang, yang bos pembeli jantannya mas bos ya. Tuh ada keranjang dan di sana mas bos ada keranjang tuh yang belum penuh. Jadi kita sambangi mas bos. Mana yang kira-kira ukur nanti tetap saya beli. Tadi pun saya udah bayar ada 3 ekor mas bos. Oke mas bos. Lanjut. Ki dagangan dhewe Kang. Perucilan iki karo pira iki? Pira? Nih mas bos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor mas bos. Nih, 600 ribuan mas bos. Nih, dagangan kita dari rumah mas bos, yang belum terjual nih mas bos. Ini kita bawa sendiri dari rumah. Tuh mas Ansor yang jual di pasar mas bos. Kalau urusan pasar, urusan sama mas Ansor mas bos. Kalau di kandang, urusannya dengan saya. Yang jantan, kalau yang betinanya tetap saya serahin ke mas Ansori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 ribuan mas bos. Untuk jenisnya Jawa Randuan, sampean bisa lihat sendiri. Jawa Randuan untuk TB 50-55 cm. Mas bos. Usia 5-6 bulan, mas bos. Mantap. Oke, lanjut mas bos. Tetap pantau mas bro ya. Kita tetap cari barang mas bos. Walaupun harganya agak tinggi, siang saya yakin bisa kita goyang mas bos dari pagi. Bosku terjual, mantap. Walaupun tadi kami bisa beli uyah. Dambil samaan, dambil samaan. Wah, pangan genderuwo bro, kae. Sing kelambi abang. Terjual mas bos. Ada hitam, tapi bukan hitam mulus tuh. Kakinya ada putih. Ini di 3.80-85 cm, 3 juta rupiah, tapi bodinya udah bagus mas, mantap. 3 juta. Nih, di sini 70 up 2.3 mas bos. Tuh. Ini gunungan mas bos. Nih. Ini sengaja enggak saya review untuk gunungan, tidak saya sangat tidak saya sarankan. Apalagi untuk para pemula. Mas bos. Kambing gunungan itulah kambing dari daerah pegunungan mas bos ya, jangan ditanya lagi. Kalau kemarin kan udah saya sering jelasin, masih banyak ada komen kambing gunung itu apa mas, kambing gunung itu apa mas, poel itu apa mas. Sudah saya berkali-kali saya jelaskan nih, kambing gunungan kami dari daerah pegunungan nih. Oke lanjut, di sini ada 3 juta juga, 80 up mas bos. Ini yang 60-65 di sini 7-18. Duh. Tapi tuh masih banyak mas bro. Nih bosnya udah hampir beranjak nih mas bos. Beranjak pulang semua. Kita mau nego dulu mas bos.